di dalam kitab wasiat Habib Abu Bakar Al-Habsyi, gelarnya Al-Abbas. Beliau sempat menduduki pangkat Qutbul Ghaus sesudah Sayyidi Muhammad Amin Qutbi. Ujar Sidin, selama bekas upi ada di rongga manusia, kurang minum upi, bakasnya itu ada lagi di rongga. Selama ada bakasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa kurangnya itu. Orang yang minum kopi tadi masih ada bekasnya di rongga. Malaikat yang minta kan apa? Kedua, selama tasbih ada di badan kita walau kada dipakai, dalam kantong tasbih, ya kan? Tasbih dalam kantong kada dipakai, selama tasbih ada dalam kantong, sama malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu segala dosanya. Nang ketiga, selama duduk di majelis waliullah, sama malaikat memintakan ampun kepada Allah dosa-dosa orang itu. Nyawatah duduk di majelis seorang waliullah sakadar mamarah susu kambing saparahan. Kalau minta kalau set tangannya kan ulah di atas di kebawah kan orang mamarah susu kambing ke satu mat nangka itu aja duduk di majelis wali. Nang kedua, seperti memecah intal wayam nang mantah. Intal wayam mantah itu menyedihkan tek pecah kada. Sakadar itu duduk di majelis wali Allah Ta'ala satu mat banar Allah. Lebih baik daripada beribadah mulai keluar di parut sampai tapacul cacupuan mati. Tawalah kita mulai keluar di parut sampai mati, kada pernah mengerja selain dari ibadat, guring kada, makan kada, bahira kada, bekami kada, ibadat non tetap. Tawalah seumuran, jangan seumuran, seminggu aja ikam cobai inya gini. Nah, majnun han menggunakan duduk. Ini ada orang yang ketujuh duduk di mana ya? Di pelatar. Ada yang ketujuh duduk di dapur. Ada yang ketujuh duduk di padang. Ada yang ketujuh duduk di pasar. Ada yang ketujuh duduk di jamban. Bintalok. Ada yang ketujuh duduk di majelis waliullah. Nang ini nih, nang untung mana hidup? Lalu ujar yang ulama tadi, ya Rasulullah, wali nang itu nang masih hidup lah, nang sudah dalam kubur kah? Ujar Nabi, nang hidup, nang dalam kubur sama. Jadi orang waliullah itu lagi hidup menguntungkan orang lain, sesudah inya dalam kubur menguntungkan juga.